Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk screenshot tanpa menekan tombol pada HP Samsung ya teman-teman ya. Nah misalnya kita ingin screenshot seperti ini layar di sini ataupun dimanapun ya. Jadi biasanya kan kalau kita screenshot itu menggunakan tombol power sama tombol volume min ya, ataupun volume down. Yang volume turun ini ya teman-teman ya, maksudnya yang ini bukan yang tambah ini ya. Nah tetapi kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan tombol itu juga bisa. Nah untuk di HP Samsung itu biasanya sudah ada fiturnya. Jadi untuk cara kita screenshot, misalnya kita screenshot di bagian sini, teman-teman ini swipe saja ke bawah. Nah di bagian sini kita screenshot menggunakan shortcut aja ya. Di sini ada ambil gambar. Tapi kalau dia tidak muncul di sini, teman-teman harus munculkan dulu dengan cara tekan pensil di sini. Kemudian kita tekan yang bagian penuh sini, tekan edit. Nah, teman-teman cari di bagian bawah sini yang tidak ada, harus ditaruh ke atas. Misalnya saya akan menaruhkan ini ya, kita tekan lama, lalu di sini kita pindahkan. Nah, kayak gini. Kalau sudah kita tekan selesai. Jadi seperti itu untuk cara kita menambahkan yang ini ya, ambil gambar. Oke, sekarang kita tekan. Nah, maka dia secara otomatis sudah terscreenshot tanpa menggunakan tombol ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat yang bermanfaat, silahkan dicoba.